Teman-teman, kita main capit boneka lagi nih. Seru nih permainan ini nih teman-teman. Mengasihkan sekali. Aku juga suka banget permainan ini nih. Coba lihat nih teman-teman. Aku capit langsung dapet nih. Itu kan, betul kan? Dapat aku langsung kan? Hai, hai, hai. Video baru aku udah ada nih. Jangan lupa subscribe ya. Selamat menonton. Hai teman-teman. Aku mau main capit boneka nih. Oke. Poin pertama teman-teman, sebelum hasil. Poin pertama langsung capit boneka kalkun nih. Boneka kalkunnya mau aku capit nih, harus pas tengahnya antara sayap dan badannya nih, biar langsung dapat nih. Kalau pas sayap dan badannya yang dicapit nih teman-teman, langsung kebawa pulang nih pasti nih. Itu kan pastikan tuh gelundung kan kena dia, pasti langsung dapat teman-teman. Untuk koin kedua, kita fokus kepada boneka penguin warna merah teman-teman. Boneka ini dicapit agak susah karena bentuknya yang bulat itu yang bikin susah teman-teman. Kita harus capit pas benar-benar di tengah-tengahnya teman, biar langsung keangkat teman-teman, biar keseimbangannya ada teman. Target selanjutnya teman-teman, itu ada boneka kelinci tuh yang warna hijau putih teman-teman, yang mau aku capit teman-teman, udah di pinggir tuh, itu dijomblangin langsung dapet tuh teman-teman tuh. Nah kan tuh kan kena. Koin keempatnya adalah boneka kucing. Boneka kucing itu lucu sekali, sangat lucu sekali karena warnanya kuning, udah di pinggir lagi, udah menyenangkan sekali. Tinggal dicapit nih, kalau udah di pinggir itu tinggal dicapit, enak banget nih, langsung kena nih, langsung masuk pas ke lubang, pasti masuk ke lubang itu kan, masuk ke lubang kan, bener kan? Dapat yang penting teman-teman. Ini adalah tantangan yang sebenarnya nih, karena yang mau aku capit ini boneka yang jumbo banget nih, boneka Patrick jumbo banget, udah di pinggir lagi, harusnya sih mudah kalau kena kakinya itu teman-teman, kakinya sudah di pinggir sekali, tinggal kita capit itu, kita cawal, pasti masuk ke lubang nih teman-teman, udah di pinggir sekali ini, gede jumbo banget, jumbo, masuk jumbonya. Ini adalah poin keenam teman-teman nih, kita lihat ya untuk poin yang keenam teman-teman, mau dapat apa? Itu ada ibu di situ. Untuk koin ketujuh kita akan mencapit boneka biru itu yang jumbo banget tapi di ujung jauh sana teman-teman. Apakah capitannya kuat untuk membawa ke lubang ini teman-teman? Boneka jumbo yang warna biru di paling ujung itu teman, di atas itu. Semoga capitannya kuat teman-teman ya. Kita langsung saja angkat yang warna biru. Kita menuju boneka jumbo yang warna biru itu teman-teman. Boneka jumbonya bagus sekali teman-teman. Aku suka sekali itu. Coba saja kalau nanti kecapit, aku senang banget teman-teman. Doain ya teman-teman biar bisa kecapit ke bawah pulang ke aku teman-teman. Meskipun capitannya terasa lama teman-teman, bonekanya terlalu berat kayaknya teman-teman, tapi aku tetap berusaha untuk mencoba mencapitnya teman-teman. Siapa tahu tetap masih ada rezekiku untuk mendapatkan bonek capit yang besar ini teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim teman-teman. Ayo kita doa bersama-sama teman-teman, biar kuat capitannya teman, biar kuat. Oh ternyata nggak kuat ngangkatnya teman-teman. Selanjutnya yang mau dicapit adalah boneka boba teman-teman. Boneka boba itu ada dua macam teman-teman, ada dua warna teman-teman, yang satu merah warnanya dan yang satu warna kuning teman-teman. Aku mau capit salah satunya teman-teman, semoga yang kecapit yang lebih bagus teman-teman. Coba capit. Wadidaw, boneka boba kuningnya sudah dekat lubang teman-teman, sudah dekat banget teman-teman. Oh, dicapit sama cinta teman-teman nih, udah dekat banget, pasti ini langsung masuk teman-teman, langsung masuk lubang teman-teman, langsung masuk. Oke, dapat.
dapat apa itu? Dapat boba. Yang itu nggak bisa, yang merah hijau nggak bisa ya? Kalau nggak bisa ya bawa merah aja. Pernah sih, Bu. Nah. Terakhir nih. Ah, nggak sampai. Oke. Terlalu dalam. Ikuti terlalu dalam. Oke teman-teman, sudah dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dah.